Bali United belum membuat pergerakan signifikan di Bursa Transfer Liga Indonesia pasca keluar sebagai juara musim ini. Diketahui, sejauh ini Bali United baru mengumumkan pelepasan pemain. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu telah secara resmi mengumumkan pelepasan 5 pemainnya. Mereka adalah Muhammad Taufik, Michael Orah, Dias Angga, dan dua kipernya Samuel Charles Reimas dan Wawan Hendrawan. Dengan hengkangnya dua kiper tersebut, menarik menantikan masa depan Nadeo Argawinata, kiper Bali United yang mencuri perhatian musim ini. Apakah Nadeo akan bertahan di Bali United dan menguasai slot kiper utama, atau malah hengkang ke klub lain? Pasalnya, nama Nadeo masuk dalam 15 nama pemain Bali United yang masa kontraknya habis pertanggal 31 Maret tahun 2021 lalu. Selain kelima pemain yang hengkang, Bali United belum mendatangkan pemain baru lagi. Serta, status pemain lainnya juga belum diumumkan. Berikut ini 12 nama pemain Bali United yang masa kontraknya habis saat Liga 1 berakhir. 12 nama tersebut adalah, Leonardo Tupamahu, Willian Pacheco, Gunawan Dwi Cahyo, Gavin Kwan Atsit, Ricky Fajrin, Haryono, Fadil Sausu, Kadek Agung, M. Rahmat, Stefano Lilipali, Raka Surya, Nadeo Argawinata. Selain itu Bali United juga punya 4 pemain yang kontraknya akan habis Desember tahun 2022, keempat pemain itu adalah Branouri, Sidik Saimima, Rizky Pelu, dan Made Andika Wijaya. Status pelatih Stefano Cugura juga belum diumumkan hingga saat ini. Diketahui Liga 1 musim 2021-2022 berakhir pada tanggal 31 Maret tahun 2022. Kemudian, Liga 1 musim 2022-2023 akan dimulai pada bulan Juli tahun 2022 ini. Dengan waktu kurang dari 3 bulan, seharusnya tim-tim Liga 1 sudah bergerak untuk mempersiapkan skuad. Sebab perlu persiapan minimal 1 bulan untuk memulai musim baru. Sementara itu menilik dari akun media sosial Twitter resmi Bali United, nampaknya beberapa skuad sedang berlatih hari ini. Belum diketahui siapa saja pemain yang mengikuti aktivitas tersebut.